Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Berita terbaru Imam Mahdi. Tidak bosan-bosannya, kami selalu menyampaikan dan sering menjelaskan bahwa informasi tentang Khalifah Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang akan selalu kami sampaikan, tentu saja menurut versi kami. Kami meyakini seseorang sebagai Khalifah Allah yang sudah menjadi pemimpin bumi saat ini, karena di dalam dirinya sudah mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun mewarisi roh kerasulan, sudah mewarisi Nur Muhammad ataupun Nurun ala Nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Dan di dalam diri seseorang itu sudah bersemayam ruh yang tunggal, yaitu bapaknya dari segala ruh. Dan seseorang itu jelas juga nasab atau silsilah-silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu demi waktu terus berjalan. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai detik ini belum juga muncul dan masih belum juga bertindak. Banyak orang yang menganggap bahwa beliau belum ada dan belum muncul. Namun ada sebagian orang yang sangat yakin bahwa beliau sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sebenarnya memang sudah ada. Hanya saja sampai saat ini, beliau masih bersabar menunggu waktu yang telah Allah tentukan untuk segera bertindak. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia, tetapi keberadaan beliau tidak pernah disadari oleh manusia lainnya. Keberadaan beliau sebagai seorang manusia utusan Allah hanya diketahui dan hanya dikenal oleh orang-orang terdekatnya saja. Keberadaan beliau dari dulu hingga sampai saat ini sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian gaib yang begitu tinggi tidak mampu mengenal sosok manusia pilihan Allah tersebut. Kondisi Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini masih baik-baik saja dan masih dalam keadaan sehat. Beliau setiap hari selalu memantau keadaan yang terjadi melalui media sosial. Manusia yang menjadi kekasih utusan Allah pada zaman sekarang ini, yang mendapat gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, adalah manusia modern, bukan manusia primitif. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tentu saja mempunyai alat untuk komunikasi dan pasti memiliki kendaraan untuk berpergian. Beliau juga pasti memiliki media sosial untuk melihat-lihat berita dan informasi yang terjadi di bumi ini. Hanya saja beliau tidak terlalu menonjolkan dirinya agar terlihat oleh orang lain. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia yang tidak terlalu ingin diketahui dan tidak terlalu ingin dikenal oleh masyarakat luas. Beliau lebih merasa tidak ingin terkenal dan tidak ingin terlihat menonjol di media sosial. Karena dirinya adalah seorang ahli ma'rifat, jadi beliau tahu bahwa yang maha ada, yang maha wujud, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, beliau tidak terlalu menonjolkan dirinya di media sosial, agar dirinya tidak dianggap ada dan tidak ingin disanjung oleh orang lain. Karena kerendahan hatinya, karena selalu menyembunyikan kelebihan dan kemampuannya, beliau selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum. Nama beliau tidak terkenal seperti nama presiden. Nama beliau tidak terkenal seperti nama gubernur ataupun bupati. Sehingga beliau hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum,
hanya dianggap manusia biasa-biasa saja. Begitulah cara Allah menyembunyikan tentang keberadaan kekasih pilihannya itu. Allah selalu menjaga dan melindunginya dari orang-orang yang ingin berusaha berniat buruk kepadanya. Hanya orang-orang yang sudah tahu tentang sejati diri sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang selalu memuliakan kekasih utusan Allah tersebut. Jika sudah tiba waktunya nanti, beliau dilantik secara zahir, ketika itulah banyak orang yang datang berbaiat kepadanya. Akan banyak orang yang menghormatinya lebih dari seorang presiden. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa berbaiat kepadanya. Karena tidak semua orang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Sampai saat sekarang ini, beliau masih tetap terus menjalankan tugas dan amanahnya sebagai Khalifah Allah yang bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Beliau masih tetap bersabar dan masih tetap menunggu waktu yang telah Allah tentukan untuknya agar segera bertindak. Sampai detik ini, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi belum mendapatkan lagi perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tetap menjalani kehidupannya sehari-hari layaknya seperti manusia biasa. Beliau bisa keluar berpergian kemana-mana dengan biasanya tanpa diketahui dan tanpa dikenal oleh masyarakat umum tentang sejati dirinya. Jika ada yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, pasti beliau akan membantu. Sesibuk apapun beliau, pasti dirinya tidak akan bisa menolak apabila ada orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah dari dulu menguasai bangsa gaib yang ada di bumi. Dan sekarang ini, semua raja dan ratu penguasa gaib yang ada di seluruh penjuru bumi ini sudah patuh dan tunduk kepada beliau. Kalau bangsa gaib yang ada di langit seperti para malaikat, tidak ada peperangan dengan beliau. Karena para malaikat adalah makhluk yang sangat baik dan para malaikat sudah mengenal beliau setelah diislah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu malam. Hanya sebagian raja dan ratu dari bangsa gaib yang ada di bumi saja yang mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Setelah mereka dan semua anak buahnya ditumbangkan oleh beliau, barulah mereka mau meyakini dan mau mengakui beliau sebagai seorang Khalifah Allah yang akan menjadi pemimpin seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Kebanyakan dari bangsa manusia saja yang tidak bisa mengenal sosok manusia yang menjadi utusan Allah tersebut. Karena kebanyakan pandangan manusia masih terhalang oleh hijab yang mendindinginya. Banyak manusia yang masih terdindingi karena di dalam dirinya masih dipenuhi dengan nafsu dan ego serta masih penuh dengan keakuan. Marilah bersama-sama menghidupkan unsur ketuhanan di dalam diri dan pinggirkan sifat kemanusiaan di dalam diri. Taklukkan nafsu dan bunuhlah keegoan diri serta buanglah rasa yang penuh dengan keakuan di dalam diri kita. Jadilah insan yang sadar diri. Jadilah manusia yang rendah hati. Bersihkan diri sebersih-bersihnya.
dan dekatkanlah diri kita kepada Sang Maha Wujud dengan rasa cinta dari dalam relung hati kita. Datanglah kepadanya tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa memikirkan lagi tentang pahala dan surga. Dekatkan diri dengan ibadah yang ikhlas, yang ridho karena Allah, demi Allah, dan hanya untuk Allah semata. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.